Serangan UAP, pacar Rusia menghantam benteng pertahanan Ukraina di daerah perbatasan Kursk. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 15 Oktober 2024. Petugas intelijen menyerang titik penempatan sementara angkatan bersenjata Ukraina di wilayah perbatasan wilayah Kursk. Serangan rudal dari pesawat tak berawak menghancurkan sasaran bersama para prajurit di dalamnya. Tempat parkir kendaraan lapis baja Ukraina turut hancur di sekitar hutan tersebut. Akibat serangan rudal yang jitu, dua unit perlengkapan TNI Ukraina terbakar habis seperti yang download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.